Setelah bertapa berminggu-minggu, akhirnya layangan ram-raman 3 meterku keluar dari goa hantu. Oke teman-teman, karena kemarin layangan ram-ramanku itu patah, jadi sekarang aku udah siapin bambu buat ganti sayapnya biar jadi baru. Sacet-sacet-sacet, sayap dibongkar, nggak usah panggil damkar. Yang lama dibuang, nggak usah sayang-sayang. Tarik yang kuat pakai otot biar nanti pas terbang nggak gampang copot. Sekarang kerangkanya udah jadi, jangan lupa dilem biar makin paten. Lanjut sampul pakai plastik cap elang biar hati makin senang. Lanjut sekarang kita ukur plastik sesuai kerangka, dan langkah selanjutnya kita pikir pakai logika. Dan ternyata langkah selanjutnya itu paling penting. Biar hasil sampulannya itu glowing, ternyata harus pakai insting. Dan jangan lupa bagian samping kita gunting. Lanjut lem bagian belakang, dan layangan sekarang siap untuk terbang.